Setelah menyelesaikan pembangunan dua bendungan, yaitu Bendungan Mila dan Taju, kini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR mulai menyelesaikan pembangunan bendungan lainnya di wilayah Nusa Tenggara Barat, NTB. Saya kira hari ini, seperti saya sampaikan tadi, kita akan konkretin untuk kesekian kalinya bendungan yang dibangun di Provinsi NTB. Ini adalah provinsi yang sudah mempunyai bendungan paling banyak di Indonesia. Bendungan tersebut adalah Bendungan Meninting, berada di antara Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunung Sari dan Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Pengerjaan bendungan sudah dimulai sejak 2019 dan masuk dalam proyek strategis nasional PSN dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air di kawasan timur Indonesia. Bendungan ini dirancang dengan kapasitas tampung 9,4 juta meter kubik dan dikerjakan dalam dua paket dengan biaya senilai Rp822,3 miliar rupiah. Paket pertama dimulai dari persiapan, pembangunan jalan masuk, bendungan utama, dan pekerjaan pendukung lainnya. Paket kedua meliputi pekerjaan jalan relokasi, bangunan pengelak, bangunan pelimpah, dan bangunan fasilitas. Hingga April 2020, progres konstruksi paket 1 mencapai 3,72% dan paket kedua 1,28%. Dan konstruksi dijadwalkan rampung pada 2022. Konstruksi bendungan Meninting dibangun dengan tinggi spillway 79 meter dan panjang pelimpah 16 meter, serta memiliki areal genangan seluas 52,78 hektar dan tampungan maksimal 12,18 juta meter kubik. Kehadiran bendungan Meninting berpotensi memberi manfaat untuk mengairi daerah irigasi seluas 1.559,29 hektar. Dan memenuhi kebutuhan air baku untuk Kabupaten Lombok Barat bagian utara 150 liter per detik. Tak hanya itu, bendungan ini diperkirakan juga dapat menyediakan energi listrik sebesar 2 × 0,4 MW. Tambahan tampungan air bendungan Meninting juga akan membantu pemerintah daerah dalam mitigasi persoalan kekeringan di Pulau Lombok. Kita menjadi saksi bahwa bendungan Meninting akan kita lakukan groundbreaking. Mudah-mudahan dengan hadirnya bendungan yang sangat istimewa ini, banyak persoalan pengairan air bersih di Pulau Lombok akan bisa kita atasi bahkan sampai ke Lombok Selatan. 1, 2, 3. Diketahui NTB menjadi salah satu provinsi dengan jumlah bendungan terbanyak. Beberapa di antaranya telah selesai dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air pada periode 2015-2019. Beberapa bendungan yang telah dibangun seperti Bendungan Tanju yang memiliki volume tampung sebesar 18,27 juta meter kubik dan Bendungan Mila yang memiliki volume tampung sebesar 6,57 juta meter kubik. Kedua bendungan tersebut berfungsi untuk menyuplai kebutuhan air irigasi seluas 3.939 hektar. Suplai air baku sebesar 0,05 meter kubik per detik dan pembangkit listrik sebesar 0,5 MW. Kemudian Kementerian PUPR juga tengah mempersiapkan pembangunan dua bendungan lain, yakni Bendungan Bintang Bano dan Bendungan Sila. Thank you.
Bagaimana wajah Indonesia beberapa tahun ke depan? Bagaimana masyarakat Indonesia menjalani kehidupan ke depan? Bagaimana kita hidup ketika 1.000, 1.000.000, 1.000.000.000 manusia hidup bersama? Pekerjaan kami hari ini akan membentuk masa depan kita bersama. Berdiri sejak tahun 2000, Wika Industri dan Konstruksi mendukung langkah-langkah visioner tentang masa depan. Kami bekerja dengan mereka yang peduli dengan infrastruktur, merubah wajah pembangunan, membuat gerak masyarakat menjadi dinamis. Dengan tenaga profesional dan ratusan klien, beroperasi pada 2 bidang besar, industri dan konstruksi. Kami melayani kebutuhan Anda pada pabrikasi baja, casting, plastik, painting, tabung, anoda, industrial plant, oil dan gas. Kami beroperasi di semua daerah di Indonesia. Bahkan di tempat yang paling sulit dijangkau sekalipun. Organisasi kami berpegang teguh pada kepercayaan, komitmen, dedikasi, kualitas, keamanan, tanggung jawab, ketepatan waktu, dan kompetensi. Membuat kami tumbuh, kami mewujudkan mimpi menjadi nyata. Karena mimpi kami adalah mimpi Anda. Kami adalah Anda. Anda adalah kami. From the best one for the best one. Kepercayaan Anda adalah kekuatan kami. Wika Industri dan Konstruksi. Growing on trust. Corona mengguncang dunia. Penyebaran virus terjadi secara global di seluruh negara. Badan Kesehatan Dunia, WHO, menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi. Maret 2020, warga Indonesia terpapar virus COVID-19. Kini ribuan orang merenggang nyawa. Para peneliti tengah berjibaku menemukan antivirus, tapi memang bukan pekerjaan mudah. Sebagai pemimpin bangsa, Presiden Jokowi pun melakukan langkah antisipasi. Sejumlah revitalisasi dan kebijakan darurat dirancang Presiden Jokowi untuk menanggulangi wabah COVID-19. Simak informasinya di program Pojok Presiden episode Corona, hanya di PUPR TV.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR memiliki peran sentral dalam membangun infrastruktur sumber daya air. Lancarnya penyaluran air akan mendorong akselerasi peningkatan produksi hasil pertanian, sehingga memperkuat ketahanan pangan nasional. Untuk menyukseskan program pemerintah, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 telah membangun bendungan terbesar di Pulau Nusa Tenggara Barat, berlokasi di Desa Bangkat Monte, Kecamatan Brangrea, Sumbawa Barat. Tepatnya di aliran Sungai Brangrea, bagian hulu, Bendung Kalimantong 2. Awal musim tahun 2019, masyarakat Sumbawa Barat insya Allah sudah bisa memanfaatkan hasil daripada pembangunan Bintang Bano ini. Pembangunan bendungan dimulai sejak 2015 dan selesai pada akhir 2018. Pembangunan tahap 1 meliputi bendungan utama 667,7 miliar dikerjakan oleh kontraktor PT Brantas Abi Praya Bahagia Bangun Nusa KSO. Kontrak kedua berupa spillway bendungan senilai 209 miliar dengan kontraktor PT Utama Karya Persero. Bendungan Bintang Bano membendung aliran sungai Brangrea yang dibangun dengan ukuran batu setinggi 72 meter. Bentang sepanjang 797 meter, serta mempunyai area genangan seluas 277,52 hektar. Setiap musim hujan, dikala kami sedang panen, Pak. Hasil panen kami dibawa sama air, Pak, kadang-kadang. Dan kalau musim kering, musim kemarau, ya kadang-kadang lahan pertanian kami itu tidak bisa kita garap dengan maksimal. Jadi untuk itu kami sangat berharap sekali, Pak. Sangat-sangat berharap. Agar pembangunan proyek Bintang Bano itu bisa segera rampung, Pak. Bintang Bano merupakan bendungan terbesar di Sumbawa Barat. Akan beroperasi dengan mikrohidro berkapasitas 2 kali 4,4 MW. Akan membantu memenuhi kebutuhan listrik Kabupaten Sumbawa Barat, suplai air bersih sebesar 555 liter per detik, suplai air irigasi 6,695 hektar, intensifikasi 2,493 hektar, dan ekstensifikasi 4,202 hektar. Bendungan Bintang Bano juga akan membendung aliran sungai Brangrea dan mengendalikan banjir periode 25 tahun sebesar 21,13 juta meter kubik. Kapasitas tampungan total bendungan Bintang Bano sebesar 65,84 juta meter kubik. Atau merupakan yang terbesar di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, manfaat tidak langsung yang akan dirasakan oleh masyarakat, yakni dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar melalui pengembangan perikanan air tawar. Lapangan pekerjaan pun terbuka karena bendungan memiliki potensi di bidang pariwisata. Pemandangan alam masih asri dengan kondisi hutan di sekitarnya yang masih terjaga. Dengan begitu, manfaat bendungan menjadi berlipat, sehingga dapat lebih cepat mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan bendungan Tanjubi Doku NTB.
Impian kami adalah membangun Indonesia dengan beragam fasilitas untuk mengakomodasi kehidupan masyarakat Indonesia. Fasilitasi dan mengakomodasi beragam gaya hidup masyarakat Indonesia sesuai dengan visi kami. Menjadi pengembang properti 3 besar di Indonesia yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan kota baru bagi masyarakat Indonesia yang berkualitas. Serta misi kami untuk membuat inovasi dan unggul di bidang properti, mengutamakan kenyamanan dan ramah lingkungan, berkontribusi dalam memaksimalkan laba, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan kemakmuran. Kami telah menciptakan berbagai produk bernilai tinggi, mulai dari high-rise apartment, landed housing, hotel, office tower, dan mixed use. Tersebar mulai di Kota Medan, Jakarta, Bandung, Tangerang, Surabaya, Bali, dan Makassar. Kami berusaha untuk memahami nilai suatu properti. Oleh sebab itu, sebagai pengembang dan didorong semangat untuk terus berinovasi, Waskita Realty dapat menjadi sarana investasi terbaik di masa mendatang, baik bagi konsumen maupun para stakeholdernya. Waskita Realty sebagai anak perusahaan dari PT Waskita Karya Persero Tbk yang bergerak di bidang properti dan developer, memiliki komitmen untuk menghasilkan produk bernilai tinggi. Dengan mengusung 3 nilai utama perusahaan, semangat bekerja, tindakan nyata, dan komitmen kuat, kami akan terus melakukan inovasi dan memberikan nilai terbaik dalam membangun kawasan hunian berkelanjutan. Waskita Realty terus berupaya untuk memposisikan dirinya sebagai salah satu pengembang terpercaya di Indonesia. Proyek-proyek kami tersebar di wilayah Indonesia, diantaranya adalah The Ritz Condo, Brooklyn, Nines, Yukata Suites, Teras Kita Hotel Jakarta, Solterra Place, Taraja Wali Tower, ATH Avenue, Fasaka Denpasar, Teras Kita Hotel Makassar, dan Teras Kita Hotel Bandung. Setelah menghadirkan beragam produk-produk unggulan, kedepannya, Waskita Realty berencana akan memperluas pengembangan proyeknya dengan konsep Transit-Oriented Development, Toll Road City, Aero City, dan New Regular. Waskita Realty brings life to you. Ini adalah sebuah kisah. Kisah yang dimulai sebagai perusahaan negara adikarya. Kisah yang hadir dari kesederhanaan cita-cita sebuah bangsa yang baru lahir. Ini adalah sebuah kisah keberanian. Keberanian para pendahulu untuk memulai. Keberanian untuk mengucurkan keringat demi keberlangsungan bangsa. Perwujudan integritas untuk negeri yang berkualitas. Ini adalah kisah pengabdian. Kisah pengabdian di sebuah negeri yang maha luas. Kisah di mana setiap pelosok adalah milik bersama. Setiap individu adalah keluarga bersama. Setiap kebutuhan adalah tanggung jawab bersama. Ini adalah sebuah kebanggaan.
kebanggaan atas karya besar yang tak mengenal batas-batas. Kebanggaan untuk menggapai negeri-negeri. Sebuah seruan lantang bahwa kita adalah bagian penting peradaban dunia. Ini juga adalah kisah kesedihan. Kesedihan di saat jatuh dan gagal. Kesedihan di saat roda berputar dan menghujam tanah. Hingga poros semangat mengantarnya kembali ke masa kebangkitan. Ini adalah kisah kebangkitan. Di mana luka mulai mengering dan kaki semakin kokoh. Di mana tangan semakin kuat untuk menggenggam dunia. Ini adalah semangat. Semangat 6 dekade yang terus mengalir di tubuh kami. Semangat untuk mengabdi dan berinovasi. Semangat untuk terus berjalan bersama di negeri ini. Semangat yang meyakini bahwa kebersamaan dan kekeluargaan adalah cara terbaik untuk terus berlari. Ini adalah kisah kami. Ini adalah Adi. Sama halnya dengan bendungan Meninting dan bendungan Bintang Banu yang berfungsi mendukung ketahanan air baku dan kedaulatan pangan di Indonesia, bendungan Tanju dan Mila juga mempunyai fungsi yang sama, yaitu meningkatkan jumlah tampungan air untuk pertanian dan air baku di Nusa Tenggara Barat. Bendungan Tanju dan Mila merupakan bagian dari 5 bendungan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Bendungan Tanju diresmikan Presiden Joko Widodo pada Juli 2018, sedangkan Bendungan Mila diresmikan pada Januari 2019. Untuk Bendungan Tanju yang berada di Kabupaten Dompu ini, memiliki luas 387 hektar, memiliki daya tampung sebesar 18 juta meter kubik. Daya tampung yang dimiliki Bendungan Tanju dapat mengairi pertanian seluas 2.250 hektar lahan di Kecamatan Manggilewa dan melayani kebutuhan air baku dengan kapasitas 50 liter per detik. Dengan begitu, komoditas pertanian di Dompu bisa naik dengan baik. Pembangunan Bendungan Tanju menelan biaya Rp124 miliar rupiah yang dikerjakan PT Utama Karya dan PT Nindya Karya. Tetapi untuk mencapai aliran air yang maksimal, baru bisa tercapai dalam beberapa tahun ke depan, setelah pembangunan 2 terowongan yang mengalirkan air ke Bendungan Tanju dari Sungai Rababakan setelah selesai dibangun. Diharapkan kedepannya, selain untuk perairan lahan dan air baku, bendungan juga dapat menjadi tempat wisata bagi masyarakat sekitar. Bendungan Mila yang juga berada di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat ini, dapat menampung air sebanyak 6,50 juta meter kubik dengan luas genangan mencapai 84,52 hektar. Tidak berbeda dengan Bendungan Tanju, Bendungan Mila juga multifungsi untuk mendukung kontinuitas suplai air di daerah irigasi atau DI. Daerah yang mendapat suplai air seperti Rababaka seluas 1.698 hektar di Kecamatan Woja, sehingga indeks pertanaman diharapkan meningkat dari 186% menjadi 300%. Bendungan Mila ini merupakan salah satu dari bendungan yang berada dalam sistem Rababaka Kompleks bersama Bendungan Tanju, sehingga sesuai dengan nawacita Presiden Republik Indonesia telah terbangun 5 buah bendungan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bendungan Mila menjadi sumber air baku sebesar 100 liter per detik untuk Kecamatan Woja dan Dompu,
serta dapat mereduksi banjir sebesar 142,57 meter kubik per detik di Kecamatan Woja. Ini bisa mengairi 1.700. Di samping itu Mila juga bisa mengairi, bisa memberikan untuk air baku yang cukup bagus, malah dibanding Tanju. Di sini bisa 100 liter per detik untuk Kabupaten Dompu. Biaya pembangunan bendungan Mila sebesar 231,66 miliar dan proyek ini dikerjakan pada tahun 2015 masuk ke dalam satu paket pengerjaannya dengan bendungan Tanju yang sama-sama dibangun oleh kontraktor Nindya Karya dan PT Hutama Karya. Fungsi bendungan Mila selain untuk perairan dan penyuplai air baku, ternyata juga menjadi destinasi wisata dengan dibolehkannya masyarakat untuk menangkap ikan yang berada di bendungan. Tetapi masyarakat diimbau untuk tidak mendirikan kerambah di sekitar bendungan karena mengakibatkan pencemaran air dan ikan-ikan akan mati dan menjaga kualitas air sebagai air baku. Kita harus menjaga sumber air karena air adalah sumber dari segala kehidupan.